Okey, settle. Saya membebel untuk bahagian dapur. Kita beralih ke ruang tamu. Okey, jom. Ha, ni langsir saya baru pasang. Tapi bukan langsir baru. Ni langsir raya tahun lepas. Saya pakai semula, saya tak beli pun. Ekonomi meleset. Jadi tak bolehlah. Pakai je lah apa yang ada. Ni yang tahun lepas punya. Okey, ni pula jam perhiasan. Sebenarnya dulu asalnya berfungsi tapi dia dah rosak. Dia dah tak berfungsi dah. Tapi saya orang kata nak buang sayang. Biar je lah situ. Mungkin akan datang saya cat warna putih ke, warna pink ke. Putih kot. Tapi nantilah. Bila senang. Okey, lepas tu yang ni ada, sebelah ni ada cermin. Cermin kecil-kecil saya beli dekat Eco Shop. Jadi ni abang ipar saya tolong tampal ni. Dia tolong tampal. Saya tampal guna, bukan tampal, tebuk sebenarnya, pakai skru. Kalau setakat tampal dia tak melekat. Inilah dia, saya beli, saya tampal. Lepas tu yang atas-atas ni pun Eco Shop juga. Sebenarnya saya dah tak nak pakai dah frame-frame ni. Orang kata dah tak minat dah. Tapi sebabkan dia ada kesan lubang screw tu kan. Jadi kalau saya buka nanti nampak macam buruk, banyak sangat lubang sana sini. Jadi orang kata tunggulah, tunggu bila saya cat dinding, saya tutup lubang tu, cat. Lepas tu yang frame-frame ni saya dah tak akan pakai lagi dah. Rasa macam serabut pula dah. Lepas tu ni je makan saya. Tu macam biasalah. Bukan orang je pakai stokin, kaki kerusi pun pakai stokin. Untuk menyelamatkan tikar getah. Sebab asyik tolak masuk, keluar masuk, keluar masuk. Dia menyebabkan tikar saya, tikar getah saya koyak. Jadi saya terpaksa pakaikan dia stokin. Jadi selamat tikar getah saya. Walaupun dia buruk tapi bolehlah. Daripada tikar getah saya rosak kan. Bolehlah. Jadi ni alas meja ni saya beli one set lah dengan langsir. Kenapa sama kan? Jadi saya alas. Atas dia ada plastik lah, kalau sebab dia kain kan. Kalau air tumpah ke, kuah tumpah, kari ke, kuah lemak ke, memang hancur harapan. Jadi sebab dia kain kan, jadi saya lapik dengan plastik atas dia. Plastik yang keras sikit lah. Barulah dia duduk diam. Lepas tu ni ada bunga sikit. Orang kata sekadar penyeri lah. Walaupun tak berapa nak berseri sangat. Asalnya saya letak tengah. Tapi bila nak makan asyik kena alih je. Akhirnya saya letak je tepi. Duduklah diam-diam kat dinding tu. Lepas tu bahagian atas dia adalah frame sikit. Ada tiga kul. Bukan tiga kul, empat kul kat situ. Ada empat kul kat situ. Lepas tu adalah biasa sikit. Buah anggur, buah palsu. Lepas tu sini ada adalah, kat sini adalah satu frame ayat Al-Quran. Cakap pun dah tak betul, dah merapu. Lepas tu di lampu, lampu ni dah rosak. Tapi biar je lah dia tergantung kat situ. Lepas tu ni, tu frame tu pun saya beli dekat Eco Shop. Tak ada apalah. Tu dekat sini adalah hiasan sikit, bunga. Sebenarnya rak ni saya nak buang sebab dia dah mengganggu kat situ. Tapi itulah, bila saya cabut nanti kan terkopak pula belakang dia, tercabut pula dia punya cat. Jadi kan buruk pula kan. Nanti bila saya nak cat, baru saya buka, saya tampal lah dia punya lubang tu. Sementara waktu ni biar je lah dia kat situ. Kita jalan slow-slow. Kita tengok. Ni jalan terus ke depan. Ni lah sofa saya. Dua straight je. Tak boleh nak susun cara lain sebab rumah kecil. Memang kena macam tu je lah cara dia. Okay. Ni karpet. Hari tu saya pakai karpet yang velvet tu kan. Betul ke sebut? Lebih kurang yang nipis tu kan. Tapi saya dah buka. Saya pakai ni pula. Untuk raya saya pakai karpet yang berbulu-bulu macam ni. Ni warna pink. Saya tak tahulah korang nampak ke tak. Dia bukan merah tau, dia pink, dark pink.
Lepas tu sini ada langsir. Langsir lah. Sama lah macam dekat pintu bilik tu. Langsir bila malam saya tutup. Ha, macam ni lah rupa dia kalau waktu malam. Ruang tamu saya waktu malam macam ni rupa dia. Ha, kalau waktu siang kadang saya nak rekod tu susah sebab cahaya matahari tu membuatkan video saya jadi gelap. Ha, jadi saya terpaksa waktu malam. Sekarang dah pukul 3:40 pagi. Dekat sini adalah kerusi, pun tak adalah bantal-bantal kecil sikit saya letak warna pink. Okey, kita tengok sofa. Sofa macam ni je lah, tak ada apa pun. Sofa murah je. Tak boleh letak banyak-banyak. Hanya dua ni je yang muat rumah saya. Lepas tu ni ada cermin besar. Orang kata kalau kita pasang cermin dekat rumah, cermin besar dekat rumah, dia macam nampakkan rumah kita luas. Tapi tak luas pun. Boleh lah. Ni daripada sini nampak lah. Orang kata di balik, di sebalik sana tu. Macam inilah rupa dia. Okay, kalau korang dengar bising, sebenarnya bunyi lampu ni dia bising pula. Lepas tu ni tak ada apalah. Frame-frame ni semua beli dekat Eco Shop. Yang cermin ni dekat Eco Shop. Nampak macam serupa dekat toilet tadi. Dekat yang toilet tadi tu. Tapi sebenarnya berbeza kualiti dia tu, ketebalan dia tu berbeza. Ini kalau silap sikit dia pecah ni. Tu jam tu beli dekat DIY. Ni langsir. Macam saya cakap tadi lah, langsir raya tahun lepas kita pakai semula. Lepas tu ni tempat TV saya, bawah tu rak kasut. Rumah kecil macam tu lah, kat situ lah rak kasut, situ lah rak TV. Lepas tu ada lampu sikit. Kata ni barang-barang kaca. Sebenarnya barang lama, nak buang sayang. Dulu masa saya beli barang-barang ni semua, tengah famous lah barang-barang Vantis macam ni kan. Sebab itulah saya beli. Tapi sekarang ni dah tak ramai dah pakai. Nak buang sayang, jadi saya satukan dia kat sini lah. Ni semua. Rumah ni pun buat sendiri. Bukan saya buat lah. Kakak saya dengan bapak saya kot yang buat, tolong buat. Saya tak pandai benda-benda ni. Jadi semua khas barang kaca. Yang belah sini sepatutnya ada tiga, tapi dah pecah hari tu masa kemas. Lepas tu dekat sudut ni saya letak ada bunga sikit. Bunga ni pun beli, saya beli dekat Eco Shop. Saya beli dekat Eco Shop. Yang bawah ni, bawah sekali yang warna putih tu, itu pun saya beli dekat Eco Shop. Dia asalnya bercorak. Saya minta tolong suami saya spray warna putih. Saya letak situ sebab nak tinggikan sikit bunga ni. Kalau tak, dia duduk kat lantai tenggelam. Lepas tu saya letak dekat sini sebab saya nak tutup tu wire-wire tu. Saya tak suka nampak banyak sangat wire semak tu kan. Jadi saya letak tu untuk melindungilah wire-wire tu, kuranglah nampak sikit. Lepas tu ni dekat meja kecil ni. Ini kalau raya memang saya akan letak kuih raya kat sini. Tahun ni kuih raya saya 6 jenis je. Tapi orang kata 6 jenis semua beli. Tak ada yang buat. Saya tak reti buat kuih. Tapi kenapa kosong? Sebab saya tak isi pun. Ni malam raya. Besok raya pertama pagi-pagi lepas maya, lepas makan-makan, saya sekeluarga akan pergi ke Pahang. Lepas tu seharian lah dekat Pahang. Malam kami akan bertolak ke Perak. Jadi memang tak ada dekat rumah, tak ada dekat Shah Alam. Jadi saya tak nak bubuh dulu lah kuih tu. Takut nanti sayang lemau ke apa kan. Dia kedap je, tapi sebab kan tak ada orang, tak payahlah, nanti-nanti je saya isi. Nanti raya ketiga kot saya balik Shah Alam, baru saya letaklah kuih. Ada 6 jenis. Tahun ni 6 jenis je. Orang kata penjimatan ekonomi. Lepas tu ni. Ini saya punya sampul duit raya untuk tahun ni. Pink Hello Kitty. Ni sampul untuk tahun ni. Saya beli 3 paket
RM10. Satu paket tu ada 10, jadi 3 paket 30 lah, 30 keping sampul. Okey, ni pandangan daripada pintu nak keluar ni. Inilah pandangan dia. Asia ni kecil je kan, betul-betul kecil. Ni tak ada orang pun rasa kecil. Kalau ada orang, sebahagian duduk kat sofa, sebahagian lagi duduk dekat kerusi tu, silap-silap boleh belaga lutut. Sebab terlalu kecil, rumah saya kecil sangat. Ada yang tanya saya berapa ukuran rumah saya, saya tak pernah ukur, jadi saya pun tak tahu. Yang saya tahu rumah saya memang kecil. Nampak? Kecil je. Kecil sangat. Macam inilah rumah saya. Sempena nak menyambut Syawal. Okey, jom kita intai sikit bahagian bilik. Tapi bilik ni tak ada apa-apa perubahan lah. Tak ada apa, orang kata tak ada dekor apa-apa pun. Cuma ni pasal langsir. Lepas tu ni lah pandangan daripada luar. Bising sikit, buah mangga jatuh atas zinc. Okey, ni daripada luar. Lagi nak raya, lagi bersepah. Nampak tak bersepah kan? Macam biasalah kalau bahagian bilik ni, nanti pencahayaan memang akan bermasalah. Okay, nampak tak banyak-banyak baju tu? Paling tepi sekali yang labuh tu baju saya lah. Dia ala-ala jubah macam tu. Yang sebelah tu pun baju saya, baju kurung moden. Saya masih orang kata tak pasti lagi nak pakai yang mana satu. Saya iron je dua-dua. Nanti bila pakai tu rasa mana yang tak selesa tu, saya tolak tepi lah. Yang penting saya ada iron, orang kata tak adalah nanti kocar-kacir. Yang tiga sana tu, itu kurta suami dengan anak-anak saya. Orang kata tahun ni saya tema pink. Walaupun suami dengan anak-anak saya memang tak setuju, tapi diorang terpaksa juga layan kehendak saya pink. Ikutkan dalam video ni, warna dia agak berbeza lah dengan realiti dia. Sebab cahaya, orang kata cahaya memang tak bagus kan. Okay, masuk dalam tak ada apa, tak ada apa-apa perubahan, sama je. Cuma bahagian sini ni ada barang. Sebenarnya nanti pagi raya kita orang akan bertolak ke Pahang. Orang kata memang akan jalan sakan lah dekat Pahang tu, rumah sedara mara. Ada beberapa rumah sedara mara. Lepas tu malamnya kita orang akan ke Perak, rumah abang saya. Jadi barang ni dah siap-siap packing lah. Jadi senang lah orang kata pagi raya nanti terus gerak. Barang dah siap-siap kemas. Sebab nak kemas barang ni pun bukan senang. Macam-macam nak fikir. Untuk 4 orang punya pakai, baju tidur lain, baju pagi lain, baju tengah hari lain, baju jalan lain. Jadi ambil masa lama jugalah nak kemas ni. Yang ujung ni toto, tak nak susah ke orang kan. Jadi kita bawa toto, nanti bawa bantal juga. Yang belah bawah, tong bawah tu, itu baju saya dengan suami. Yang bakul ni baju anak saya. Saya tak letak dalam beg sebab saya rasa lebih selesa letak dalam tempat-tempat macam ni. Bukannya tak ada luggage, ada je. Tapi rasa macam terhad tempat dia. Saya lebih suka macam ni. Baju pun bila kita susun dia teratur je. Dia tak adalah kemek-kemek ke apa kan. Jadi ni untuk pagi raya bergerak ke Pahang. Dan malamnya ke Perak. Okay, belah sini pula tak ada apalah. Ni ada almari solid. Lepas tu ni ada vacuum. Vacuum ni bukan saya punya. Saya pinjam rumah mak saya. Mak saya ada vacuum lain. Sebab kalau raya, kalau saya pasang kapit yang jenis berbulu tebal tu, saya perlukan vacuum yang power dia kuat lah. Rumah saya ni memang dia tak berapa nak elok sangat. Tak sedut dia punya habuk. Jadi saya pinjam rumah mak saya. Saya letak sini senang. Saya nak orang kata nak vacuum hari-hari senang kan. Tak payah saya pergi rumah mak saya. Jadi tu mak saya punya. Bahagian baju macam biasa. Selalu dah saya tunjuk. Tak ada apa pun. Cuma ada penambahan kat sini. Ada baju kerja suami saya. Belah sana ada baju raya saya dengan suami tumpang kat situ. Sebabnya almari saya, almari baju saya dia dah padat sangat. Saya dah gosok, jadi saya gantung dekat luar je. Macam ni je, tak ada apa-apa perubahan. Bila anak saya bahagian ni memang tak ada apa-apa perubahan lah.
Tu je. Kita beralih ke bilik saya. Okey, ni bilik saya tapi pencahayaan memang tak bagus sangat-sangat. Sama macam bilik anak saya. Tak ada apa pun, sama je macam sebelum ni. Langsir-langsir lama. Cadar pun cadar tahun lepas. Tu je lah, tak ada apa-apa orang kata yang terkini untuk saya tunjuk. Tu dinding tepi tu masih lagi comot macam tu. Tak boleh nak buat apa-apa untuk bilik saya. Macam ni je lah, tak ada apa yang menarik pun. Okey, so saya akan share suasana rumah saya waktu siang. Waktu siang dia akan nampak suasana dia agak berbeza lah. Tingkap pun bila kita buka ada cahaya kan. Dia, suasana dia agak berbeza. Jadi saya akan share lah. Mungkin video untuk saya bersalaman dengan suami ke. Macam tu lah. Saya akan share sikit-sikit. Jadi tunggulah. Esok. Okey korang, hari ini merupakan 1 Syawal. Macam inilah suasana rumah saya ketika di siang hari. Sekarang jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Sekejap lagi saya nak kejut suami saya pergi solat raya. Macam inilah suasana rumah saya. Saya nak cepat sebenarnya, diorang nak mandi. Kejap lagi diorang lalu lalang. Susahlah saya nak buat video kan. Jadi kita seimbas lalu je lah. Macam ni rumah saya. Tak ada beza pun malam dengan siang. Tu bahagian depan saya dah buka tingkap, dah selak langsir. Saya lebih suka selak langsir macam tu je daripada ikat ke apa kan. Okay, macam ni lah dia. Sekarang dekat luar, dekat masjid, tengah takbir raya. Suami saya nak pergi solat raya. Pink jambu. Beli dekat Muaz ke pagi? 20 lebih ya? Tak jual warna dia. Susah dapat kan? Muaz ke pagi lebih kurang lah. Dia punya kedai dia lebih kurang sama. Warna ni susah sikit dapat. Susah sikit, susah banyak. Susah nak dapat tak warna ni. Warna tu lah. Lepas tu kain ni okey. Nampak tak ya? Ha, warna tu nampak macam mahal. Lepas tu dah ada design warna hitam tu. Dia jadi macam okey. Nampak? Komen daripada Sedaru Mara. Warna tu cantik. Daripada saya yang sedikit. Dia tak nak. Masa beli dia tak nak. Dia cakap dia tak nak warna pink. Nampak? Dia pink ada banyak jenis. Tapi pink ni nampak mahal lah. Nampak mahal. Walaupun murah. Pink kalau lelaki dia pucat. Yelah. Kita orang sekarang dekat rumah. Sebelah rumah nenek Daniel. Sebab tu warna hijau. Bukan warna pink. Kasut letak kat bonek, Kasha? Saya letak dalam ni je. Oh, nak duduk atas situ? Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.